Oke, guys, masih di tema tentang Oppo ya. Ini LCD-nya udah saya belah, soketnya udah berhasil saya pisahkan, kemudian baterainya ini. Jadi soket fleksibel ini digencet dengan baterai ya. Di baterainya harus dilepas dulu bagian dari sisi pinggir. Ya, pakai stick ya. Baru bisa ngelupas, bisa buka ya. Seperti ini penampakannya ya. Ini kita copot dulu LCD-nya nih. Gampang banget. Karena memang ini lemnya udah agak lunak, udah nggak kerat ya. LCD-nya masih mulus, lurus, tebal ya, kuat. Ini bekas benturan jatuh. Jadi yang rusak ini adalah frame. Nih. Frame-nya ini ngawur, bengkok nih. Frame-nya bengkok ya, sama casing belakangnya juga. Jadi naik begini nih. Ini yang bengkok posisi sebelah sini kalau HP jatuh ya. Nanti next kalau udah selesai saya review lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jadi ini adalah LCD-nya. Bagi teman-teman pengen tahu lihat LCD orinya dari belakangnya seperti apa, ini sering ya. Teknisi atau counter ini sering pengen tahu yang ori itu seperti apa ya. Ini Oppo-nya tipe apa ya? Soalnya di bagian sini nih tipenya nih. Ini baut-bautnya di sini ada semua ya. Tipenya adalah CPH 1725 ya. Jadi ada di bagian belakang sini stikernya untuk tipenya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.